spesies baik dari spesies ikan air tawar maupun laut tidak bisa hidup sendiri untuk menjaga ekosistemnya tetap sehat di dalam akuarium. Ikan pembersih akuarium tetap dibutuhkan untuk membantu ekosistem tetap bagus. Berikut beberapa ikan pembersih akuarium yang paling cepat dan murah untuk membersihkan kotoran, lumut, bahkan kaca yang sudah menguning. Ikan molly. Ikan molly merupakan ikan pembersih akuarium yang cukup handal dan efektif dalam membersihkan ganggang yang tumbuh di bebatuan dan tanaman hidup. Ikan molly banyak diburu sebab kekuatannya untuk membersihkan ganggang. Tidak hanya itu saja, tubuhnya juga menarik untuk dipelihara. Ikan molly di pasaran bisa didapat dengan harga terjangkau. Harganya mulai dari 1.000 sampai 5.000 rupiah saja. Ikan alga Cina. Alga Cina merupakan jenis ikan yang sangat suka tanaman alga untuk makanannya. Ikan alga Cina bisa hidup dengan ekosistem ikan di dalam akuarium. Ikan ini bersifat agresif sebab kelincahannya dalam berenang dan berkomunikasi. Namun sayangnya ikan ini tidak bisa dipelihara lama dalam akuarium sebab seiring bertambahnya usia, ikan alga Cina semakin agresif. Itulah sebabnya ikan harus segera dipindahkan ke dalam akuarium yang lebih besar dari sebelumnya. Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu atau nama latinnya Plecostomus merupakan jenis ikan pembersih yang paling terkenal di dunia ikan. Kepopulerannya disebabkan kehebatan ikan yang bisa mencengkram sisi tangki dengan mulutnya. Ikan sapu-sapu termasuk ikan yang pengkonsumsi lumut, ganggang, dan alga yang cukup rakus. Namun ikan ini tidak bisa memilah mana alga dan tanaman hidup, sehingga terkadang pemilik akuarium menyesal memeliharanya karena dapat merusak tanaman. Ikan Brushmouth Pleco. Ikan ini bisa dibilang ikan sapu-sapu tetapi lebih eksotis. Brushmouth bisa tumbuh mencapai ukuran 15 cm dan bertanduk halus di bagian wajahnya. Keunikan tanduk dan warnanya ini yang menjadi daya tarik untuk dipelihara. Ikan bunglon pasir. Ikan ini dinamakan bunglon pasir karena mampu membantu untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di akuarium. Meski ukurannya kecil, ikan ini ampuh untuk membersihkan lumut dan sisa-sisa makanan. Bentuk tubuhnya juga cantik. Harga ikan ini juga lumayan terjangkau, sekitar Rp35.000 saja.